Ya, saya mohonkan kepada Pak Rektor untuk Mas berarti bisa ya, bisa maju. Nampaknya beliau Pak Rektor akan mencoba menaiki mobil listrik Alcorne ini. Dipersilakan. Dan kepada awak media serta hadirin, kita akan menyaksikan kolaborasi yang asik dan namanya inspirasi kita semua bahwa semangat saja tidak cukup ya, tapi kita harus berbarengi dengan apa ya, satu dedikasi, satu keinginan yang kuat ya untuk bisa meraih prestasi. Betul-betul sudah diimplementasikan sebagai sebuah tradisi yang terus harus dirawat dan ditingkatkan ya. Dan nanti dengan bengkel yang baru saya kira prestasi ya. Ya baik, kita doakan bersama untuk kelancaran. Iya, itu sebenarnya ibu kita doakan bersama-sama. Iya, oke. Latihan dulu pak. Iya, oke. Budekan habis ini budekan. Budekan apa ibu? Awas minggir. Awas minggir. Ini yang kalau kita langsung ya dari adalah loncat dari Mas Gelam, Mas Jani dan Mas Jaga untuk bisa mengarahkan bagaimana langkah selanjutnya. Oke, berikan oke, baik, hadirin berbahagia, langsung kita masih deg-degan gitu ya. Beliau Bapak Dr. Budi Santoso PD, kemudian juga Mas Ilham Eko Prakoso, Mas Edi Agustiawan dan Mas Muhammad Zaidi Fitri untuk bisa diri menerima. Ya, selanjutnya semangat untuk
Dosen di PPTU dan Teknik Elektro membimbing, tapi membimbing utamanya yakni Bapak Dr. Budi Santoso dan Pak Alfian yang sudah mengantarkan memberikan hadiah kepada kita semua ya. Suara umum kedua juga kepada Dekan FKIP. IP-nya berapa? Wah, 4. Jangan sampai terlantar ya. Prestasi di bidang di bidang kemahasiswaan jangan sampai tidak diikuti dengan prestasi-prestasi di akademiknya. Dan ternyata
adaptasi saudara sangat tinggi karena di masa pandemi ini bisa memberikan prestasi yang luar biasa. Baik, kita ucapkan selamat atas prestasi yang telah Anda lakukan. Tepuk tangan semua untuk Alkor ini, ya, Pak. Untuk isi apa lagi dan ke dalam atau keluar gitu? Kemarin ketika di kegiatan IMS kita ada banyak sekali informasi dari tim-tim yang lain bahwa di tahun ini ada KMHE, yaitu kompetisi mobil hemat energi, itu ada kategori mobil listrik. Kemudian selain itu ada Formula E di Jakarta, kita kemarin juga dapat undangan untuk ikut juga lomba yang Formula E yang di Jakarta, Pak Anies Baswedan itu kita ikut, insya Allah nanti kita persiapkan juga kalau memang memungkinkan ke sana. Sama satu lagi dari swasta, yaitu dari SIL Oli, itu ada tiga. Kemudian itu untuk yang kategori nasional. Di kategori internasional ada yang namanya Formula SAE, itu biasanya ada di Jepang, seperti itu ada juga yang tingkat internasional, tapi mungkin itu agak jauh karena memang SDM-nya juga lebih banyak untuk yang tingkat internasional. Sebelum diganti pas itu latihan hari kecepatan pas di sini, nggak tahu kalau di sini licin. Oke. Itu muter dua kali mobil, nyebur kolam, mau apa, kelimpar ke kolam. Kolam. Sekali mandi ya. Mobilnya. Oke. Baik, ada pertanyaan juga dari warganet sini yang bertanya tentang penamaannya. Kenapa dinamakan dengan Al-Qurni bukan Al-Qurnu gitu ya? Filosofinya ada apa ini ya? Ini Pak, kenapa kita ambil Al-Qurni itu karena diambil dari sahabat Nabi Muhammad, Pak. Yang itu Al-Qurni itu yang berbakti kepada orang tua, kemudian juga namanya itu bukan hanya dikenang di bumi tapi di langit juga, Pak. Oke, luar biasa. Sudah sah.